Bursa calon kepala daerah jelang Pilkada Kabupaten Serang 2020 makin ramai. Bukan hanya tokoh-tokoh senior dari kalangan politisi dan akademisi. Satu di antaranya adalah kaum milenial, yaitu Eki Baihaqi. Putra dari mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nur Iman ATN tersebut, satu dari beberapa nama yang menyedot perhatian panggung politik di Kabupaten Serang sebagai satu dari empat daerah di Banten yang akan menggelar pilkada serentak 23 September mendatang. Selain nama besar sang ayah, mantan ketua KONI Kabupaten Serang tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapat dukungan dari kaum milenial. Bursa calon kepala daerah jelang Pilkada Kabupaten Serang 2020 makin ramai. Bukan hanya tokoh-tokoh senior dari kalangan politisi dan akademisi, satu di antaranya adalah kaum milenial, yaitu Eki Baihaqi. Putra dari mantan Bupati Serang Ahmad Taufik Nur Iman ATN tersebut, satu dari beberapa nama yang menyedot perhatian panggung politik di Kabupaten Serang sebagai satu dari empat daerah di Banten yang akan menggelar pilkada serentak 23 September mendatang. Selain nama besar sang ayah, mantan ketua KONI Kabupaten Serang tersebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapat dukungan dari kaum milenial. Saya manggilnya AA ya, Aeki ya. Boleh. Karena masih biar muda. Lebih dekat kelihatannya. Tapi memang masih muda. Amin, amin, amin. Nah, Aeki bicara tentang muda. Ini Eki Baihaqi ini ramai nih. Masih muda tapi berani nyalon Bupati Serang. Oke. Nah, serius apa Aeki untuk keseriusan saya itu dibilang sangat serius. Saya nggak mau bilang cukup serius ataupun serius. Saya bilang sangat serius. Kenapa? Kita sudah melakukan komunikasi politik, baik itu dengan partai yang saya ada di dalamnya, yaitu Demokrat, maupun partai yang bisa bergabung dengan kita. Satu misi ya? Iya. Nah, itu saya perdalam sampai kita sekarang sudah mulai mengkerucut. Sudah ada partai yang mengkerucut, yang sudah memiliki visi dan misi dan tujuan yang sama. Nah, di sini memang keseriusan saya itu luar biasa lah. Saya nggak mau kita melangkah itu setengah-setengah. Saya pengen kalau seandainya saya sudah melangkah, pantang untuk mundur. Pokoknya gimana sebelum kejedor tembok, saya sikat terus pokoknya. Anak muda begitu jawabannya. Iya, pokoknya kita sebagai anak muda, tentu anak muda yang memiliki visi dan misi ya untuk merubah Kabupaten Serang ini, merubah dalam hal apa? Banyak hal. Ya, saya di sini saya melihat ya Kabupaten Serang ini perlu ada perubahan karena masyarakatnya tidak dirasakan oleh masyarakat grassroots atau masyarakat bawah. Jadi saya di sini kalau ditanya seriusan saya sampai sejauh mana, karena ngelihat kondisi di Kabupaten Serang ini kondisinya memprihatinkan,
dibilang saya bismillahirrahmanirrahim, saya serius sekali untuk maju di Kabupaten Serang. Kalau bicara Kabupaten Serang kan luas, ah, ya. Ada 29 kecamatan kalau tidak lebih, ya 29 kecamatan. Nah, dengan pengalaman AA yang masih muda, masih muda begitu, apa yang bisa AA tawarkan untuk bisa membangun kiat-kiatnya, ya? Saya lebih cenderung gini, ketika berbicara masalah 29 kecamatan, tidak semua 29 kecamatan memiliki permasalahan yang berbeda. Jadi saya buat program itu, saya aplikasikan ke bawah, salah. Saya turun ke bawah dulu, dengarkan semua keluhan masyarakat, kita buat konsep permasalahan tiap kecamatan, dari situ kita buat program. Programnya apa? Jadi program itu tidak sebatas satu program bisa diaplikasikan ke semua kecamatan. Tapi ada program-program tertentu yang memang di tiap kecamatan itu yang memiliki tempat-tempat khusus. Artinya berdasarkan aspirasi masyarakat. Betul. Dari situ kita dapat masalah yang disampaikan oleh masyarakat, kita carikan solusinya. Ketika kita sudah memiliki solusinya, di situ kita jadikan program kerja kita. Nah, jadi posisinya saya harus benar-benar merubah Kabupaten Serang ini, tidak sebatas saya cuma bicara, tapi saya akan buktikan dengan cara saya turun ke bawah. Pertanyaan berikutnya nih, kalau melihat dari apa yang ramai di publik, bayang-bayang nama Bapak begitu ya, Pak Haji Ahmad Taufik Nuriman, cukup gitu ya. Memang Bupati Serang dua periode. Nah, Aiki sendiri selain sebagai anak mantan bupati, apa yang perkenalkan, apa yang Anda tawar secara sebagai calon gitu kepada masyarakat? Iya. Kalau berbicara masalah figur orang tua, kayaknya saya juga tidak bisa menampik. Kalau memang saya ini bisa dikenal di masyarakat, bisa disukai oleh masyarakat, itu memang diawali dari orang tua saya. Karena di mata masyarakat, orang tua saya ini dalam pemerintahannya itu cukup baik. Sehingga masyarakat itu ketika berbicara, siapanya Pak Taufik ini? Oh, ini anaknya. Mereka langsung menyambut. Nah, tapi sisi lain, ketika ditanya berbicara masalah apa sih yang mau Eki tawarkan kepada masyarakat untuk Kabupaten Serang, banyak. Karena di 29 kecamatan itu, saya sampaikan tadi, tidak hanya satu permasalahan di Kabupaten Serang. Banyak permasalahan yang ada di Kabupaten Serang yang memang itu adanya di tiap-tiap kecamatan. Satu, di Serang Utara kesulitan air bersih. Sampai detik ini nggak ada program mengenai air bersih. Yang kedua, masalah pengangguran. Program apa yang punya pemerintah tawarkan terkait masalah pengangguran? Nggak ada. Yang ketiga, permasalahan keagamaan. Sekarang tempat maksiat udah hampir di mana-mana di Kabupaten Serang. Dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang lain yang ada di Kabupaten Serang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Makanya saya ketika turun di lapangan, nama beliau ada aja. Saya konsep, saya cuma berpikir kalau seandainya Allah mengizinkan saya jadi bupati, PR saya banyak ini kata saya. Nah, kemudian mencari celah-celah ruang yang tidak muncul nama Bapaknya, coba dipisahkan nggak bahwa ini memang wilayah yang nama Bapak ini yang milenial AA, ada nggak? Oh ya, ada. Kita tentunya kalau seandainya berbicara masalah orang tua. Orang tua itu kedekatan dengan para kiai kasepuhan itu luar biasa dekatnya. Banyak para kiai, banyak kasepuhan, ulama itu dekat dengan orang tua saya. Nah, tapi saya lebih mudah untuk mengakses ke dalam segmen anak-anak muda. Kenapa? Karena mungkin salah satu atau mungkin satu-satunya calon yang dari kalangan milenial anak muda itu saya. Karena ketika saya masuk ke dalam lingkungan anak-anak muda, saya tahu apa yang ingin mereka sampaikan. Sejiwa. Dan itu. Saya tahu apa yang mereka rasakan. Jadi posisinya saya bisa masuk dengan cara komunikasi saya, dengan cara usia saya yang lebih muda dengan yang lain. Jadi anak-anak muda itu
tidak sungkan untuk berbicara dengan saya. Mereka terbuka. Jadi di situ seolah-olah antara saya dengan masyarakat yang ada di situ yang usianya tidak jauh dari saya, itu seolah-olah kita adalah teman, kita adalah saudara. Di situ posisinya mereka menyampaikan aspirasi, semua terbuka dengan kepada saya. Tentunya kalau seandainya saya mencari pasangan yang ideal, bukan menurut saya ya, tapi menurut Kabupaten Serang, saya melihatnya kita harus memiliki program yang sama. Program dalam hal ini apa? Kita mempunyai visi merubah Kabupaten Serang menjadi lebih baik lagi. Itu visi kita tuh poinnya ke situ lah. Tapi berbicara masalah misi, tentu punya misinya, cara-caranya berbeda-beda. Cara-cara konkretnya berbeda-beda. Tapi kita harus memiliki visi yang sama. Dalam hal ini saya terkait masalah pasangan saya, apakah saya jadi bupati ataupun wakil segala macam, itu nanti berbicaranya bukan di wilayah saya lah, tapi berbicaranya wilayah partai. Tapi kalau saya berbicara pasangan mana sih yang Eki pengen jadi gandengan Eki, tentunya pasangan itu yang harus punya program yang sama. Baik itu tua, muda, segala macam. Background-nya nggak masalah, mau di pengusaha, politik. Nggak ada masalah. Kalau seandainya background-nya itu mau pengusaha, mau politikus, mau dari birokrat, ataupun dari manapun, kalaupun memang tujuannya dia punya sama dengan saya udah terbangun chemistry-nya, it's okay, nggak ada masalah. Jangan sampai background-nya dari ini, tapi pada saat kita berbicara, chemistry-nya nggak terbangun sama kita, berbicara masalah program-program nggak nyambung, ya gimana kita mau menjalankan pemerintahan, gitu. Jadi buat saya, kita harus terbangun, terjalin komunikasi dulu, chemistry-nya kita terbangun, programnya kita memiliki program yang sama. Bukan dalam hal ini, saya punya program ini, dia punya program yang sama. Bukan, tapi ibaratnya tujuannya sama dengan program mungkin yang berbeda-beda. Tapi program itu yang saya harus yakinin adalah program yang dia milikin dan saya milikin harus sama program-program yang konkret. Nah, kalau kita bicara tentang geografis Kabupaten Serang, kalau katanya ada timur barat lah, dan ya saya dengar Aeki agak lebih kuat di wilayah timur begitu. Artinya saya kira ada di wilayah barat. Oke. Okay. Nah, kalau melihat kan beberapa calon yang muncul kemudian digadang-gadang dengan katakanlah belakangan muncul kuat dengan Pak Najib, PKS, lalu ada muncul juga Pak Mas Rory. Bagaimana komunikasi yang bangun? Saya berbicara masalah calon pendamping, saya belum berbicara masalah bupati wakil ya, tapi pendamping dulu. Saya sudah beberapa calon memang sudah kita lakukan komunikasi. Bahkan sudah ada juga yang cukup intens gitu kan. Untuk kita ngebangun chemistry itu. Ada juga yang baru. Udah boleh bocor nih siapa yang intens? Ya mungkin yang disebutkan salah satunya yang disebutkan ya mungkin salah satunya. Tapi kalau seandainya ada juga yang lagi mau silaturahmi juga, ya silakan aja. Saya ngebuka aja buat siapapun, buat silaturahmi sama saya, tukar pikiran, diskusi. Nanti kan berbicara masalah kita terbangun apa enggaknya chemistry kan nanti kita itu setelah pertemuan kita baru bisa merasakan hal itu. Termasuk bicara partai dukungannya mungkin. Ya, jangan sampai itu tadi berbicara chemistry-nya dapat, partainya enggak tahu dari partai mana, itu kan kita repot juga. Karena berbicara masalah pakai jalur independen apa jalur partai, tentunya saya nggak bicara jalur independen, saya bicaranya jalur partai. Karena sampai detik ini pun independen sudah ditutup kalau tidak salah ya. Sudah ditutup, udah penutup pendaftaran, dan posisinya juga sudah diumumkan kalau tidak salah saya mendengar. Nah sekarang hanya jalur partai saja. Jadi kalau berbicara jalur partai tentunya saya memiliki partai apa, dan pasangan pun harus memiliki partai juga. Nah, kalau melihat perkembangan dinamika politik di Pilkada Kabupaten Serang, termasuk kontestasi yang muncul gitu, mulai menyipit nih ya, termasuk partai-partai gitu. Nah, kalau Aeki sendiri keinginannya banyak pasangan atau bahkan ada dua pasangan? Oh, kalau berbicara saya ya, sebenarnya kalau saya berbicara pasangan banyak ataupun sedikit, ya mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya saya pribadi, saya pengen, kalau bisa sih satu lawan satu saja, atau head to head. Kenapa? Yeah. Supaya masyarakat juga tidak bingung, tidak pusing. Wah, ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Walaupun bagusnya sih banyak segala macam,
Tapi ya kelihatan-kelihatannya kalau seandainya saya menghitung tidak akan lebih dari 3. Kalau hitungan saya, artinya head to head peluangnya besar lah gitu. Head to head itu lebih besar peluangnya. Jadi saya ngelihatnya ini kayaknya nggak akan lebih dari 3 kayaknya. Kalau memprediksi saya, ya oke lah. Berarti kalau semakinnya tidak terlalu banyak, masyarakat juga tidak semakin pusing. Wah, ada si ini, ada si ini, ada si ini. Apalagi kalau sananya banyak di posternya itu kan nanti KPU itu kan banyak mengenalkan. Nanti masyarakat, wah ini kayak gimana, ini kayak gimana, ini kayak gimana. Tapi buat saya kembali lagi, berbicara masalah banyak ataupun sedikit, tidak ada masalah. Yeah. Tapi kalau seandainya berbicara keinginan saya supaya masyarakat itu tidak pusing, ya head to head kayaknya lebih cenderung siapa menunjukkan, oh iya, program siapa sih yang lebih bagus, kan kelihatan tuh. Kalau seandainya hanya membandingnya nggak terlalu bingung gitu. Yeah. Jadi ya kalau seandainya saya sih ya head to head kayaknya lebih baik deh. Gitu. Kalau gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga sudah mampir ke rumah saya. Selamat dan sukses. Iya. Sampai tujuan. Mudah-mudahan sampai tujuan. Sampai tujuan aplikasi, soal aplikasi gitu ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya. Iya, makasih.